Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio. Kali ini Mas Yas akan memberikan sebuah tips dan triks cara membuat akun YouTube atau channel YouTube via laptop atau komputer. Nah, sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Amazing. Dan Mas Yas doakan yang sudah subscribe, semoga kalian selalu sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang manfaat dunia dan akhirat. Wow. Amin. Ya Rabbal Alamin. Haha. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, untuk membuatnya kalian bisa buka web browsernya, bisa pakai apa saja terserah, bisa pakai Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kalau Mas Yas lebih suka pakai yang Google Chrome, nah kita klik aja di sini. Kemudian klik di sini atau di sini sama saja, misalkan YouTube. com, kemudian enter aja. Kita tunggu masih loading. Sambil menunggu, mungkin kalian bisa buka lainnya ya. Oh, ternyata sudah. Masih proses ternyata ya. Nah, ini dia mulai tampak tampilan YouTube-nya. Setelah itu kalian klik di sini sign in. Tadi ada tombol sign in. Nah, kalau sudah pernah masuk akun Google, itu otomatis di sini sudah ada akunnya. Cuman untuk akun YouTube-nya belum. Nah, ini. Jika kalian belum bisa buat akun Google atau Gmailnya, kalian bisa lihat video Mas Yas sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Silahkan kalian klik itu. Nah, berhubung ini sudah masuk akun Google-nya, kalian tinggal pilih aja create a channel. Nah, your creator journey begins. Nah, klik aja get started. Nah, ini di sini YouTube memberikan dua pilihan. Kalian bisa isikan nama. Yang pertama itu sesuai nama akun Google-nya. Kemudian bisa juga sesuaikan sendiri, misalkan ganti nama mau ganti apa gitu. Kalau Masnya lebih suka pakai yang akun Google. Nah, nanti kalau sudah selesai di lain waktu kalian juga bisa kok menggantinya sesuai keinginan kalian masing-masing. Klik aja select. Kita tunggu prosesnya, ini masih puter-puter. Cling cling. Nah, sudah guys, sudah jadi akunnya ya. Nah, kemudian klik yang tadi akunnya. Nah, di sini ada tulisan YouTube Creator Studio. Nah, berarti ini sudah jadi tandanya. Kalian mau edit bisa. Nah, ini suruh upload foto profilnya, kemudian menceritakan kepada orang yang melihat, yang mau melihat channel kita. Nah, ini misalkan kita tulis apa gitu, channel Mas Yas Gantung 2 untuk isian channel tentang tutorial dan tips dan trik seputar komputer, misalkan gitu. Kemudian ini add linknya bisa diisi, sesuaikanlah. Nah, demikian tips dan trik dari Mas Yas cara membuat akun YouTube terbaru.
via laptop atau komputer. Dan biar kalian tidak ketinggalan info seputar Mas Yas Studio, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ini ya, di fitur komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Yas Studio. Bye bye.